she ran away in her sleep. Oke Sobat Ekspos, berjumpa lagi dengan saya Heri Guswanto dan rekan saya Dira. Dira, ya kita sekarang sudah sampai di air terjun Sukadamai. Air terjunnya mana? Belakang. Kenapa air terjunnya sedikit? Lagi musim kemarau kak, lagi jadi debit airnya kemarau. Turun banget, itu sayang sekali. Banget nih. Pas kita kesini, sepertinya curah hujannya juga nggak ada ya? Iya. Cuman tadi ada gerimis aja. Suasananya juga mendung sih kak, tapi nggak turun-turun hujan. Betul. Dari Bontang, Sukadamai. Mau ke R7 Sukadamai itu Sukadamai. Sampai kilometer 30 kita kesesat. Kita kesasar, sampai bolak-balik berapa kali? Tiga kali ya? Dan tiga akhirnya kali. Pas di perjalanan kita mampir di garis Katulistiwa. Father's eyes in a happy home. I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Sobat Expo, sekarang kita sedang berada di mana? Garis Katulistiwa. Tepatnya di? Di Sekolah Santan ya, ya, kalau nggak salah. Santan Ulu, Sobat Expo. Di mana derajatnya berapa? 00? Derajat, 00 lintang, ya. 17 derajat, 21 lintang, 47 bujur timur. Dan bisa dibilang kita berdiri ini pas Garis Katulistiwa, Sobat Expo. Tau gak sih kak, katanya kalau kita berada di sini jam 12 siang tuh gak ada bayangan loh. Tapi ini kok ada ya? Belum jam 12 siang kak. Oh belum? Belum jam 12. Kenapa kok bisa gak ada bayangan? Ya karena kita mataharinya di atas ya? Iya. Oh jadi gara-gara mataharinya di atas, jadi benar kata Dira, jadi bayangan kita itu gak. Sayang banget, tubuhnya tuh nggak terawat sama sekali. Dan parahnya lagi, kelakuan anak remaja zaman sekarang kurang bertanggung jawab ya, banget Kak Her. Betul sekali, habis itu tempatnya kayak tidak terawat. Yeps. Sudah tidak lama diperhatikan juga. Sobat Expos mungkin kalau pengen kesana, pengen lihat sendiri tempatnya seperti apa, silakan aja. Habis dari Tugalistiwa, kita langsung menuju kembali lagi ke? Ke Bontang, karena tadi kita salah? Salah. Nah, hampir sampai 3 kali bolak-balik. Sampai sini tuh medannya tuh cukup sulit banget dan nggak ada kendaraan sama sekali bisa, kita mesti jalan. Dan akhirnya kendaraan kita tuh diparkir di rumah warga. Dan kebetulan di situ ada anak kecil kelas 6 SD yang mau mengantarin kita sampai sini. Namanya Ria. Dia sebagai bisa dibilang yang penunjuk jalannya ya? Yes, bener banget karena dia penduduk asli sini kak. Penduduk asli sini, dan motornya kita semua kita taruh sana. Akhirnya Ria bersedia ya? Bersedia nganterin kita sampai sini. Ya, sahabat Expos, sekarang kita ada di rumah kurus kita. Kata motor kita tuh udah gak bisa sampai di sana karena jalannya rusak. Dan katanya jembatannya jebol karena waktu itu ada tanggul tersebut. Kita lanjutin perjalanan, let's go!
start. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. Kenapa? Capek banget, jalannya terjal banget. Dan lihat itu, jalannya 45 derajat yang harus kita naik. Semangat 45 yo. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you... Akhirnya kita sampai di Terjun Sukadamai. Sobat Espos, untuk mencapai air terjun ini rutenya tidak mudah. Kita cukup jalan sekitar 3 kilo lah untuk naik. Terus medannya juga lumayan sih, lumayan ekstrim. Tapi bagi yang suka petualangan ataupun adventure, Sobat Espos bisa coba kesini. Saya dan teman-teman masih akan mengeksplor lagi seperti apa di air terjun ini. Oke, airnya segar. Sahabat Expos, sekarang bisa dilihat di sini batu-batunya sangat licin sekali. Jadi saya udah nggak bisa ke atas lagi karena ini udah nggak ada pengamannya dan saya udah nggak bisa. Sobat Espos, kita sekarang sedang berada di air terjun kedua yang akan kita coba telusuri, kita cari bersama kru tim Espos Conservation. Sepertinya air terjun kedua ini lebih eksotik lagi, lebih menantang dan lebih keren kayaknya. Something I can turn to now and then. Take me out and out, on and on. I need something I can turn to. Hai Sobat Expos, sekarang kita lagi di air terjun kedua. Gak kalah menarik sama yang di air terjun pertama. Dan bisa dilihat di sini debit airnya kecil juga karena musim kemarau. Tapi gak kalah menarik kok sama air terjun yang pertama. Dan untuk mencapai di sini itu butuh perjuangan ekstra banget karena kita harus mendaki hutan-hutan. Dan tapi bisa dilihat terbayarlah hasil kerja keras kita. Semangat! If you pay.
Oke, Sobat Expos, akhirnya tadi setelah kita explore ya, air terjun apa dia? Sukadamai. Sukadamai, kita udah keliling, udah kita cari tahu seperti apa keindahannya, mungkin keunikannya. Akhirnya kita sampai di akhir pengunjung acara. Ya, saya Heri Kuswanto dan rekan saya Dira. Dan kita masih nanti akan tetap berjumpa di program selanjutnya, tentunya masih tetap di Expos on Vacation. Bye-bye. Despacito, mi amor, love me so.